dalam perspektif hermeneutika kecurigaan. Dari metode genealogi yang diusung Nietzsche, kita akan mencoba memahami mengapa ia dijuluki guru pencuriga. Cara berpikir khas Nietzschean ini sekaligus akan membantu kita untuk memahami bahwa wacana rasional tetap dimungkinkan dalam membahas Nietzsche. Hanya rasionalitas di situ mesti dipahami sekali lagi menurut kacamata Nietzsche dalam arti rasio agung yang adalah tubuh manusia dengan segala insting, nafsu, hasrat termasuk pemikirannya. Itulah juga yang disebut sebagai kehendak. Dalam istilah lain, campur aduk hasrat, insting, dan pemikiran itu disebut Nietzsche sebagai kehendak. Dan dengan memasuki rasio agung seperti itulah, kita bisa memahami kritik dan kecurigaan Nietzsche pada apa saja, entah itu yang namanya konsep, kebenaran, Tuhan, rasio, sains, logika, dan bahasa, serta mencoba mengerti apa yang menjadi tawaran pemikiran Nietzsche, yaitu usulan-usulan atau omongannya tentang hidup yang menguat, tentang moralitas Tuhan, tentang ya sagen, mengatakan ya kepada kehidupan. Saya ingin berbicara tentang relevansi filsafat Nietzsche dalam konteks kontemporer saat ini. Jadi konteks kontemporer saat ini sebagaimana dilihat oleh Derrida di Rawls itu berbicara tentang globalisasi atau yang mungkin dalam bahasanya Derrida mondialisasi. Di situ dia melihat kaitan antara rasionalitas dengan kedaulatan negara. Jadi dia disitu melihat tentang voyeurisme, tentang perilaku rogue, perilaku bastard, perilaku yang irasional, perilaku yang menyimpang di abad pertengahan, dan disitu dijadikan semacam musuh bersama oleh kaum borjuis untuk dinormalkan secara behavior, mungkin agak mirip dengan asilumnya Nietzsche, Foucault saya kira. Tapi di situ yang ingin saya tekankan bagaimana Derrida melihat sovereignty itu bergerak, kedaulatan itu bergerak ditandai dengan rasional aksi-aksi yang irasional. Jadi di situ dia melihat kedaulatan itu sendiri adalah sesuatu yang irasional, tapi paradoksnya dia menggunakan jargon-jargon yang rasional dan jargon-jargon yang universal. Jadi kalau kita melihat contoh seperti Amerika melakukan intervensi di Irak, Amerika melakukan intervensi di Afghanistan, dia berbicara tentang multikulturalisme, dia berbicara tentang demokratisasi di luar, tapi itu sendiri merupakan kegiatan-kegiatan yang kalau bahasa Carl Schmitt, dieksepsikan di luar hukum. Dan itu dilakukan menerabas jalur-jalur hukum, jalur-jalur rasionalitas ala hukum. Di situ yang membuat Derrida melihat bahwa rasionalitas itu adalah irasionalitas dengan nama lain. Nah, yang ingin saya lihat di sini ada semacam perbedaan konteks pemikiran filsafat Nietzsche dengan konteks saat ini, dengan konteks di mana filsafat Nietzsche itu lahir. Konteks saat ini adalah konteks globalisasi di mana batas-batas antar negara itu sudah mulai rapuh, di mana komunikasi, informasi, dan teknologi transportasi itu mulai semakin meningkat, membuat transmisi dan transportasi perpindahan antar itu semakin meningkat. Tapi pada zamannya Nietzsche, saya kira tidak seperti itu. Karena analisis situasi global, relasi dunia di mana yang namanya sovereignty atau kedaulatan, itu ternyata sesuatu yang paradoksal, karena satu sisi dia sebetulnya kumpulan hasrat-hasrat irasional, tapi sisi lain dia juga menggunakan katakan jargon-jargon yang tampaknya rasional begitu ya untuk membenarkan dirinya. Secara langsung begini menatapkannya dengan Nietzsche, saya agak terus terang agak kesulitan ya, tidak bisa mengkaitkannya bagaimana. Tapi yang saya lihat hanyalah tentu di situ ada semacam tarikan atau katakan analisis Nietzsche dilebarkan begitu ya. Karena Nietzsche ketika berbicara mengenai affectus commandos, mengenai bagaimana kehendak yang terserak itu adalah menyatukan dirinya, ya berdaulat ya. Ya di situ dia mengatakan bahwa tuan atau kehendak kuasa yang menyatu itu ya. Karena ada sesuatu yang mengomando dari hasrat-hasrat yang lainnya. Dan yang namanya kehendak yang tersatukan itu adalah campur aduk antara yang irasional dan yang rasional. Gitu. Jadi ya memang seperti itulah mekanisme penghendakan, mekanisme pengutuhan yang ada dalam yang kita sebut
sovereignty atau kedaulatan ketika orang mengutuhkan dirinya. Hanya Nietzsche dalam perspektifnya tentang manusia Tuhan, sovereignty seperti itu tidak pernah lalu seperti dalam fenomen Amerika yang kita lihat sekarang ini, sesuatu yang sekali selama-lamanya. Karena begitu sebuah kekuasaan itu memfikskan model berkuasa, itu nanti akan hancur dengan sendirinya. Kalau dalam figur-figur katakan kosmopolit yang ada pada zaman itu, karena sebetulnya yang namanya globalisasi itu juga bukanlah sesuatu yang termnya saja yang modern, tetapi faktanya zaman Romawi itu zaman globalisasi. Imperium Romawi itu globalisasi. Mereka lintas batas